Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa guys buat kalian untuk tekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kok. Oke, aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Thank you. Halo, assalamualaikum semuanya. Saat ini aku berada di Hotel Santika. Merupakan salah satu hotel yang berada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Langsung saja kita hotel tour. Dan di akhir video ini aku akan perlihatkan beberapa tempat wisata yang terdekat dari hotel. Di Santika ini untuk akses ke kamar sudah menggunakan tapping kartu. Jadi untuk pengunjung umum yang tidak memiliki kartu akses tidak dapat memasuki koridor kamar. Dan ini kamarnya dengan tipe deluxe balkon, view pegunungan. Di depannya ada televisi, ada meja kerja. Dapat info dari pihak hotel selama pandemi ini menggunakan disposable cup, jadi cup sekali pakai gitu. Dan ini wastafelnya. Kita juga disediakan shower cap, cotton bud, sampo, sabun, sudah lengkap di sini. Face towel, hand towel, dan bed towel. Jangan khawatir, di sini juga ada water heaternya. Untuk bagian ini ada lemari baju, gantungan baju, dan minibar. Di sini ada dua air mineral, disposable cup, teko pemanas. Di sampingnya ada laundry storage, safe deposit box, dan slippers. Dan selama pandemi ini juga kita juga disediakan masker. Dari kamar ini, view-nya langsung ke pegunungan. Masya Allah, cantik banget ya. Selanjutnya, aku mau ajak teman-teman untuk melihat fasilitas dari hotel ini. Untuk di lantai ini, lantai mezzanine namanya, ada tempat gym. Dan ada kolam renang. Di sini kolam renang terbagi dua untuk anak dengan kedalaman 0,7 meter dan untuk dewasanya dengan kedalaman 1,2 meter. Dengan view masih tetap sama dengan pegunungan yang Masya Allah cantik sekali. Selanjutnya aku ajak teman-teman ke Singgalan Lounge dan Merapi Restoran di Hotel Santika ini. Untuk Singgalan Lounge ini dibuka dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Khusus untuk malam minggunya ada live musik dimulai dari jam 8 malam. Thank you.
Kita lanjut ke Merapi Restoran. Selama pandemi, untuk makanan, baik sarapan, makan siang, makan malam, diambilkan oleh petugas. Tidak ada self-service di sini. Tapi tenang aja, kalian boleh nambah kok. Makanan di sini variatif, banyak banget menunya. Udah gitu, enak-enak lagi. Oke, setelah video ini, aku ajak kalian ke tempat wisata terdekat dari hotel. Ini namanya Ngarai Sianok, dekat dari hotel kurang lebih 1 km. Dan ini kalian pasti sudah tahu ikonnya Bukit Tinggi, Simpang Raya, Jam Gadang. Ini juga dekat dengan hotel, nggak jauh kok, kurang lebih 1-2 km. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga kalian suka. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share di semua media sosialmu. Thank you!